Oke, bagaimana caranya kita menjawab soal ini? Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa kita buat seperti di sini. Masing-masing ruas kita pangkat 3 kan. Sebenarnya model ini teman-teman bisa kita buat begini. X per 2 di sini sama dengan X pangkat 1 per 3. Jadi di sini kita pangkat 3 kan. Di sini juga kita pangkat 3 kan ya. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Nah, oke, kita kali masuk saja. Berarti di sini adalah X pangkat 3 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Di sini sama dengan, nah ini, 1 per 3 nya bercoretan dengan, ini saya coret saja di sini, jadi X pangkat 1. Jadi di sini X ya. Jadi di sini teman-teman bisa kita tulis X pangkat 3. Ini 8, berarti di sini 8X. Ini kita kali ke sini ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, ini bisa kita tulis begini. X pangkat 3 kurang 8X itu sama dengan 0. Kita faktorkan saja di sini X, berarti X pangkat 2 kurang 8 di sini sama dengan 0. Saya lanjutkan di sini, saya buat dulu pembatas. Nah, ini tentunya pasti di sini X sama dengan 0, atau di sini X pangkat 2 kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis begini, X pangkat 2 sama dengan 8. Jadi X di sini adalah plus minus akar 8. Jadi di sini X plus minus akar 8 itu adalah 2 akar 2 ya teman-teman ya. Jadi nilai X yang memenuhi itu teman-teman adalah, ini ya, saya tulis begini saja ya. Kemudian ini tanda kurung kurawal, saya tulis dulu minus 2 akar 2 nya kemudian di sini 0, kemudian di sini 2 akar 2. Jadi inilah semua nilai X yang memenuhi pada persamaan ini ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih.